Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Welcome back to my channel Biano Official ya. Di depan kita ini ada Suzuki Ignis ya. Ini untuk tipe SUV, cuman dia sport ya. Sport SUV lah bisa dibilang begitu. Cuman kalau kebanyakan SUV itu modelnya gede, tinggi ya. Tapi Suzuki ini cukup cukup mengagetkan ya, karena dia di tahun 2018 kemarin 2017 akhir itu desainnya, bikin desain itu kecil seperti ini ya. Kita juga sedikit kagum ya, karena ini bagus juga ya, cuman di pasaran ini kita belum terlalu lihat perkembangan baiknya atau buruknya gimana mobil ini. Cuman kebanyakan sekarang nyarinya emang ini ya, apa Suzuki Ignis. Jadi kita reviewkan, kita kasih tahu, ini bekasnya juga ada. Ini untuk lampunya masih biasa ya. Ya belum Pro-G. Ini masih biasa dan sennya di tengah. Kalau untuk fog lamp biasanya ada, tapi ini belum ada ya di sini fog lamp mestinya. Ini dari depannya seperti ini. Untuk nanya masalah harga nanti bisa ditanyakan, baca deskripsi aja ya. Ini uniknya di sini nih, ada plastik di kap mesin depan itu, ada plastiknya di pinggirannya sini. Itu unik banget ya menurut saya, nggak ada kayaknya mobil lain, nggak ada ya. Dan ini sen nempel di fender kiri. Kita coba lihat ke belakang ya. Bodinya masih bagus banget. Ya ini unik banget nih. Dia ada tiga lekukan ya. Kalau dilihat itu kayak insang hiu ya. Tapi bagus juga sih. Itu kalau apalagi kalau bisa diobangin ya. Kalau buat mobil-mobil rally itu bagus banget. Ini kita lihat belakangnya. Ini lampunya masih bagus banget ya. Suzuki Ignis 2018 ini SUV sport gitu aja lah ya. Ini kecil ya, emang emang beda ya. Model SUV yang lain itu gede-gede, tapi ini emang beda, ini emang kecil ya, hampir kayak Honda Jazz kecilnya ini. Nih kita lihat dari belakang kanannya seperti ini, masih mantap banget. Ini lampunya masih jernih banget tuh. Ini lampu belakangnya. Ignis. Oh ini udah ada kamera ya, kamera mundur. Udah ada kamera mundur tapi belum ada fog lamp depan ya. Ini di belakang, bumper belakang itu ada plastik biasanya. Coba kita lihat ke depan lagi sedikit dari sebelah kanan. Ini untuk velg dia ukurannya 165 175 bro, 175/65, rim 15 ya. Ini untuk dalemannya, door trimnya ini masih plastik ya. Door trim ini unik lagi nih, pegangannya pegangannya bulat ya seperti ini. Terus door trimnya itu warna putih begini nih, plastik putih begini. Itu enggak ada di mobil lain ya, kecuali dia mobil modifan. Ini bawaan nih, warnanya putih begini ya, unik ya. Ini untuk speaker audio ya. Ini di dashboardnya juga ada putihnya ya, sama ya. Jadi dia mungkin bawaan ya. Tapi saya baru lihat ini Suzuki Ignis ini. Ini layarnya cukup gede. Dia ada kamera mundur ya, oke banget nih. Ini untuk isi AC-nya.
ya. Ini layarnya agak menonjol keluar ya, enggak nempel di dashboard. Nih, ada celahnya. Ini sebelah kanan kirinya ada kisi AC-nya. Airbag ya, itu di atas. Di sini ada kotak kecil. Di sini ada kisi AC sebelah kiri. Ini ada kotak ya, manual book sama service book di sini ya taruhnya. Ini warna putih ya, unik banget loh. Nih. Dan ini sedikit unik nih. Dia kayak mata robot ya. Buat setel AC-nya nih, nonjol begini. Setel AC-nya seperti itu tuh. Matic ya. Konsol nggak ada. Konsol pun nggak ada, mobil kecil. Ini untuk joknya masih kain ya. Jok kain. Ya ini belakangnya gelap banget ya. Ini lampunya di atas aja, lampunya dimatiin ya. Cuma beberapa yang dinyalain. Kalau dinyalain semua terang banget ya. Ini enggak. Ini kita coba lihat belakangnya. Ya kita coba lihat ban serep ya. Oh ini kuncinya di apa namanya? Ada dongkrak, ada toolkit ya. Ini ada reflektor ya segitiga. Taruh di atas. Ini coba kita lihat untuk ban serep. Oh dia ini belum dipakai sama sekali ya, 2018. Sama sekali belum dipakai nih. Bridgestone. Masih bagus banget nih mobilnya. Kalau minat untuk beli bisa baca deskripsi ya, nanti saya cantumkan nomor WhatsApp, hubungi aja. Harganya itu kita lagi nggak tentu, nggak bisa mastiin ya, soalnya ini lagi situasinya nggak kondusif begini. Mungkin bisa mahal, syukur-syukur bisa lebih murah gitu ya, karena kita juga ngambil barangnya sebelum kejadian begini. Jadi kita ngambil barang itu nggak murah ya, makanya kita kadang bingung kalau ada nanya harga katanya murah-murah itu bingung ya. Ya ini kita coba lihat aja mesinnya ya, masih bagus banget nih. Kita coba lihat mesinnya. Ini Suzuki Ignis 2018 ya. Ya ini mesinnya masih bersih banget ya. Untuk tipe mesinnya K12M ya, 1,2 liter 4 silinder segaris 16 katup. Kapasitas CC itu 1197 ya CC, atau 1200. CC nya kecil ya bro. Mobilnya juga kecil sih, tapi ya lumayan mantap ya. Tenaga maksimum 84 PS di 6000 RPM, torsi maksimum 113 Nm ya, Newton meter di 4200 RPM. Untuk transmisi sendiri dia pakai 5 speed ya, untuk yang manual. Untuk yang matic itu sistemnya AGS automatic ya. AGS automatic itu untuk yang matic. Ini untuk yang matic ya. Manualnya ada juga. Nanti kalau ada barangnya kita bisa review lagi, kita bisa kasih tahu lagi. Bagus banget ya. Cukup ya. Terima kasih yang sudah menonton ya. Terima kasih yang sudah mau menyimak videonya. Jangan lupa ya kasih like-nya, jempolnya. Oke. Bagi yang belum subscribe, subscribe channel Bian Official ya. Share videonya bagi yang bermanfaat, bagi yang membutuhkan informasinya. Oke.
Jangan lupa like and subscribe Beyond Official, share video ke sosial media kalian, dan ikuti terus perkembangan channel Beyond Official. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Apa kabar guys? Selamat sore semuanya. Jangan lupa subscribe. Oke. Okay?